Saya menyaksikan bahwa itu dilakukan oleh guru. Apalagi saya lihat juga di dalam kronologi skenario kejadiannya itu, saya ada kejanggalan kalau itu seorang guru yang melakukan. Kita memang terjun langsung seperti sekarang ini, kita sudah membentuk tim atau sudah menurunkan tim cyber untuk Kemendikbud untuk melacak dari mana, siapa, dan itu sebetulnya sesungguhnya kejadiannya seperti apa.